sebagai pengelola ruko di kawasan Soekarno-Hatta, tanggapannya terkait banjir yang sering terjadi di jalan Soekarno-Hatta gimana, Mas? Ya, sangat mengganggu lah karena sering macet. Ya, bisa diselesaikan karena gedungnya bisa ditangani langsung lah kalau bisa. Ya, hujan deras selalu banjir, Mas. Ya, selalu banjir, Mas. Tidak bisa lewat tuh mobil, motor nggak bisa lewat. Dampaknya sebagai pengelola toko di Suhat gimana, Mas? Ya, sangat terganggu banget lah. Kurang pemasukannya. Karena macet tadi itu, Mas. Karena macet itu.